Sobat Bola. Piala Dunia Qatar nanti akan diterapkan penonton wajib memiliki bukti tes COVID-19. Berita dari Piala Dunia besok, pemerintah Qatar mewajibkan penonton yang akan menghadiri Piala Dunia harus menunjukkan bukti tes COVID-19 negatif. Semua pengunjung berusia 6 tahun ke atas harus menunjukkan hasil negatif dari tes PCR yang diambil dalam waktu 48 jam sebelum keberangkatan mereka atau dari tes antigen cepat yang diambil dalam 24 jam sebelum tiba. Pengunjung berusia 18 tahun ke atas juga akan diminta untuk mengunduh aplikasi telepon pelacak kontak yang dikelola pemerintah bernama Edsteras. Bagaimana menurut Anda tentang kebijakan pemerintah Qatar? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.